Edon, Kamen Rider, Zio, dan habis itu kita tinggal Zio 3. Rider time. Zio. Kamen Rider. Zio. Halo guys, welcome to my channel. Minta kita main jadi video call. Ini bakal bikin video review addon Kamen Rider Zio dan Build, atau Build dan Zio guys ya. Build and Zio. Jadi ini adalah addon Kamen Rider yang sangat direquest oleh kalian. Bang, kapan Kamen Rider Zio, Bang? Kapan, Bang? Ya, sabar cuy, oke. Dan kali ini saya bakal review Kamen Rider Zio guys untuk yang sekarang cuy. Dan ini ada plusnya. Plusnya itu apa? Kita juga dapat Kamen Rider Build guys, jadi satu addon ada dua Kamen Rider gitu guys ya. Wow, mantap jiwa aja, oke. Tapi sebelum lanjut ke videonya, klik like, subscribe di bawah guys, oke. Mungkin tanpa berbasa-basi langsung kita review addonnya, let's. Dan oke guys, gimana sih bang cara mengaktifkan addonnya? Cukup mudah, tinggal klik ke setting seperti biasa guys, oke. Geser ke bawah, kita klik Global Resus, kita aktifkan seperti biasa guys. Untuk Kamen Rider-nya kayak gini guys ya, Kamen Rider Build and Zio guys ya, sekitar 22 MB ini Kamen Rider, apa ya, addon-nya Kamen Rider-nya lumayan berat tapi nggak begitu nge-lag lah guys, oke. Back lagi guys kalau sudah. Nah kita tunggu, emang kadang ada loadingnya, ini apaan dah cuy. Nah kita klik play. Habis itu kalian klik word yang ingin kalian pilih. Nah habis itu kan klik gambar pensil kayak biasa guys ya, pasti tahu lah cuy caranya guys. Kalau kan yang sering masang addon pasti tahu lah caranya cuy, oke? Tapi ya saya kasih tahu aja, nggak apa-apa cuy, oke? Ini saya tunggu dulu guys karena loadingnya agak lama. Ke game setting, geser ke bawah. Untuk experimental gameplaynya aktifkan ke semuanya guys ya, dari world update sampai molang fitur cuy, oke? Nah untuk resuspeknya diaktifkan, behaviornya juga diaktifkan juga guys ya, oke. Dan langsung kita review addonnya, let's go. Dan oke guys, saya sudah masuk dalam Minecraftnya, dan ini saya udah ganti kamera juga guys karena saya bakalan tunjukkan ntar untuk animasi perubahannya guys ya. Ini pokoknya keren banget cuy, oke. Nah gimana sih bang untuk cara mendapatkan kayak rewardsnya atau kayak sabuknya gitu guys ya, tinggal klik di sini. Habis itu kalian klik gambar pedang ini guys, bisa ke bawah. Nah ntar tinggal ambil aja guys yang bentuk seperti ini, Build Driver sama Zio guys ya. Mungkin saya sih bakal coba Zio dulu guys karena apa ya, ada yang request bang Zio bang, oke. Jadi kita bakal Zio dulu guys ya. Nah ini cara berubahnya gimana bang, tinggal ikutin cara saya guys ya, tinggal tahan kayak gini, seret kita klik on. Nah kayak gini guys. Nah ada jamnya, mana jamnya, emang agak aneh guys ya. Nah ini guys ada kayak jamnya guys, ting ting ting. Habis itu kita tinggal Zio 3. Rider time. Zio. Kamen Rider. Oh guys, gila. Dan adang dan apa ya? Dan kita bisa berubah lagi guys. Zio versi 6 atau Zio yang gabungan sama double guys, dan ada Zio yang build juga guys ya. Mungkin saya bakal coba yang double dulu guys. Zio guys. Ini wow, kekuatannya gini guys. Wih. Ya terbang kayak gini guys ya. Gila, coba ini. Sekarang Zio yang build. Wow, gila guys. Oh ya, jangan lupa subscribe juga ya untuk channel pembuatnya ya, cek di deskripsi guys, oke. Subscribe jangan lupa guys karena dia masih belum banyak subscriber, jadi saya bakal bantu dia cuy, oke. Dan oh ya, untuk addonnya katanya mau di update guys, tapi untuk yang di buildnya aja sih, semoga yang Zio juga di update cuy, oke. Kita balik lagi guys, back cuy. Nah sekarang kita bakal coba yang build guys, ini build juga lumayan banyak untuk form-formnya guys, pokoknya kita bakal cobain semuanya aja cuy, oke. Build driver, let's go. Oh ya guys, kalau misalnya kan kayak gini. Rabbit. Dan best match. Itu guys ya. Bukan kayak mesin aja jegek-jegek apaan. Oke, build 3. Are you ready? Mesinnya guys. Oke, gini build 4. Tar lah. Nah gitu guys. Kita agak nge-lag tuh. Hagane no Moon Salto. Rabbit Tank. Rabbit Tank. Are you ready? Guys,
kalau berubahnya itu ada atau yang warna hitam tuh guys ya. Coba kita bakal berubah hub. Ini pakai hasil trigger guys nih. Kita bisa lihat guys nih hasil triggernya cuy, oke. Berubah swing wall. Kita klik. Ya ini. Shoot. Berubah. Swing. Nah. Oh iya, on dulu guys. Iya. Jadi on dulu guys. Maaf guys. Aduh, salah tuh. Maaf ya. Salah guys ya. Ini ada yang ini. Ada yang nomor 8. Nomor 8 nih yang itu guys. Nah, kita bakal coba yang tank-tank. Tank-tank. Sekarang bakal coba yang tank-tank. Let's go. Swing. Botol. Ya, salah guys. Oh iya, guys. Ya. Ini down guys ya. Hop. Nah, ini sudah selesai. Emang agak-agak nge-lag cuy, oke. Jangan lupa klik on dulu guys ya. Nah, ini kita lanjut lagi yang build ke-9. Oh ya, yang rabbit gimana ya? Oh, ini yang rabbit kah? Coba guys. Oh, yang rabbit kok enggak ada ya? Siapnya ada loh guys ya. Enggak ada, lucu bentar guys. Rabbit ya, tadi. Saya enggak tahu juga. Oh ya, enggak ada emang guys, masih belum ada kayaknya guys ya. Semoga kedepannya di update cuy untuk addon ini guys ya, oke. Dan ya mungkin kayaknya cukup gitu aja sih untuk ya addonnya guys ya, enggak begitu banyak, tapi menurut gua ini keren banget sih guys. Kalau kalian ingin download silahkan cek aja di link deskripsi guys ya, bakal saya kasih linknya. Oke, dan langsung kita ke tutorial cara pasang dan download addonnya, let's go. Dan oke guys, gimana sih bang untuk cara download addonnya? Cukup mudah nih, pakai drive, apa ya, pakai Google Drive cuy. Nah, tinggal kalian klik yang ini guys. Nah, kita tunggu dulu guys, emang agak lama untuk loadingnya. Nah, kita klik download habis itu guys, beres ya, beres banget juga. Langsung kita ke tutorial cara pasang addonnya, let's go. Dan oke guys, gimana sih bang untuk cara memasang addonnya? Cukup mudah banget guys ya, sangat-sangat mudah. Tinggal klik kayak gini guys, kita klik gambar, kita klik Minecraft, dan langsung masuk ke Minecraft dan kepasang guys ya. Ini emang gak lama loadingnya, I'm sorry cuy, oke. 25% dan 5, 6 dan 68 dan BM cuy, sorry banget guys ya, ini apa ya, record kali ini ngomongnya agak belibet-belibet guys, habis bangun tidur soalnya cuy, oke. Nah kayak gitu guys ya, valid karena saya udah masang addonnya cuy, oke. Dan mungkin kayaknya cukup gini aja sih untuk review addon kali ini guys. Gimana sekarang kalian semua udah puas kan cuy, oke. Ini adalah addon yang menurut gua keren banget sih guys ya, apalagi ada animasi perubahannya gitu guys ya. Oke guys, goodbye, in the next video. Jangan lupa di like dan kasih 50 like nya seperti biasa. Jangan lupa like, subscribe, oke. Bye bye semuanya guys, dadah, thank you, bye bye. Rabbit Tank Best Match. Are you ready? Ini guys, langsung berubah. Hagane no Moonsalto Rabbit Tank. Oke lah, baiklah, capek sih, capek.